Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review singkat mengenai bahan bonsai sancang bogel small. Sancang bogel smok yang merupakan hasil proses eksplorasi dari Pak Guru Munawir Hasani, Lombok Timur. Sancang bogel smok ini memiliki riwayat sebagai berikut. Usia saat ini berkisar kurang lebih 8 bulan. Dalam tahapan proses diawali dari bahan cangkokan potongan cabang seukuran kurang lebih sebesar ibu jari kaki. Berikutnya dengan detail pangkal perakaran memiliki lingkar batang sekitar kurang lebih 25 cm. Dengan tinggi target sekitar 30 cm sesuai dengan kategori ukuran bonsai small. Secara umum tampak jelas secara fisik bahwa sancang small bogel ini memiliki perakaran keliling dengan akar-akar yang mencengkram, kokoh, dan ada beberapa sudah mulai ditentukan akar dominan. Itu juga selanjutnya dengan variasi akar penunjang. Naik ke bagian posisi di sebelah kiri sudah didapatkan tangan yang sudah terukur dari konsep yang dibuat oleh Pak Munawir atau Pak Sanek. Dan selanjutnya di posisi bagian sebelah kanan juga sudah didapatkan posisi yang tepat titik tumbuh untuk tangan yang kedua. Beberapa titik tumbuh penunjang yang lainnya seperti cabang di posisi bagian depan setelah background sudah ditentukan, dan selanjutnya tentu untuk konsep ke depan akan dilakukan proses eksplorasi sesuai dengan parameter bonsai informal. Ini menurut penyampaian dari Pak Sanek. Informasi penegas lainnya adalah sancang saat ini masih dalam proses ground dengan menggunakan media tanam campuran dari kombinasi pasir, humus, berikutnya kue kambing, tentu dicampur dengan komposisi yang tepat sehingga proses dalam penyiraman terkonsep secara poros sehingga berimplikasi pada kesehatan dan kesuburan. Oke kawan-kawan, secara umum ini informasi yang saya gali dari yang disampaikan oleh pegiat sekaligus pemilik bahan bonsai yang sedang digrond di lahannya. Ini salah satu bahan ground dari sejumlah bahan dari jenis yang lain yang sedang dalam tahapan proses. Oh ya, sahabat penggemar bonsai, bagi sahabat yang berminat untuk sharing info dari bahan proses eksplorasi beliau atau bahkan berminat untuk bursa bahan kepada hasil proses beliau, bisa menghubungi beliau melalui nomor WA yang ada di deskripsi atau bisa langsung chat dan sharing info melalui channel beliau, channel YouTube Rinjani Bonsai. Oke sahabatku, sekian dulu informasi terkait mengenai sancang bogel small hasil produksi Pak Munawir.